Halo teman-teman, jadi hari ini aku lagi libur. Terus ini aku jadi lagi di Smigel. Itu di dekat, nggak dekat sih, lumayan jauh sih. Dari Poznan kira-kira 50 km. Jadi kalau libur, jalan-jalan aja, dekat-dekat sini guys. Kita mau ke Kincirangin guys. Kita mau lihat di Smigel tuh ada Kincirangin. Dulu pernah kesini, udah lama sih itu. Dan kita ini mau kesana lagi. Mumpung lagi libur ya, kenapa enggak ya kan? Dan itu tempatnya enggak begitu jauh sih dari rumah, cuman 10 menit sampai sih. Jadi yuk kita kesana guys. Namanya kayak masih begini hujan-hujan gitu, emang agak becek. Cuman lebih mending, jadi kan kalau lagi salju itu kita nggak bisa duduk di sana. Kalau di musim-musim panas itu bagus banget sih buat piknik. Cuman karena sekarang musim dingin dan aku juga libur di rumah gak ngapa-ngapain, pengen tahu aja kalau musim dingin kayak gimana. Jadi ya. Jadi kita udah sampai di Kincirangin di Smigel. Ini di sini juga lagi nggak terlalu banyak orang, cuma ada satu orang di sana. Jadi guys, ya cuma ada dua di sini, sama di sebelah sini. Ya. Ini guys. Dari dekat gak ada orang. Jadi tuh di sini tuh bagus banget kalau kita lagi pengen nyantai, duduk makan waktu libur, piknik gitu. Pas musim panas tuh rame banget di sini. Di sini ada beberapa patung. Terus di sini juga ada kayak sejarahnya tuh dijelasin di sini. Cara jadi ini dari udah dari lama, abad ke 9 ke 12 tuh udah ada. Cuman kalau ini tuh dibangun di abad ke berapa ya? Abad ke 17. Ini dulunya tuh ada buat kayak menggiling biji-bijian. Jadi ini tempat buat mancingnya juga guys di sini. Ini kalau ada izin tuh kita bisa mancing di sini. Ini kalau buat nyantai bagus banget tempatnya. Terus karena dingin, kita nggak bisa lama-lama di sini. Kita cari kopi, guys. Thank you.
Ya, liburan kita udah selesai guys. Cuman sehari aja liburan. Dan besok kembali kerja lagi. Tidak. Mari kita kembali ke kamar dan tidur lagi guys. Kita nikmati liburan kita di kamar kita guys.